Hai semua, salam sejahtera dan selamat petang. Hari ini tanggal 13 bulan 12 tahun 2022. Jam sekarang 8:10 minit sebelah malam. Kami tengah buat persiapan, okey, untuk kami punya soft opening tanggal 15. Okey? So, hari ini banyak lagi tugas-tugas yang kami buat. Yang sekarang ni kamu boleh nampak sekeliling masih lagi ada huru-hara sedikit. So, mudah-mudahan besok adalah final dan mudah-mudahan besok semua benda akan lancar. Okey? So, guys, jangan lupa nak tengok apa yang berlaku seterusnya. Habiskan video ni, guys. Okey, let's go. Joy. Mama. Mama Belinda. Okay. Diorang ni merupakan regular customer di Chiffonette ni, Chiffonette Kapota. Selalu diorang datang support dengan kami dan hari ini kami opening. Dia pun datang juga ke sini. Walaupun tinggal, saya dengar tadi tinggal jauh kan, kamu tinggal di mana? Batu 10. Wow, luar biasa datang dari Batu 10 ni, guys. Itulah sebab saya bilang kena interview sikit, kita kena masuk dalam video, jadikan kenang-kenangan. Tadi apa yang kamu makan ni? Shell out bercangkul. Jadi macam mana rasa dia? Macam biasa. Okey, jadi macam di sana. Jadi mana satu adalah masakan favorite kepada kamu dua? Adik-beradik. Ya. Masakan yang favorite macam ketam kah ataupun udang kah ataupun kerang? Kalau saya udang. Udang, kalau kau? Sotong. Kalau adik-adik? Apa sedap? Semua sedap. Udang. Apa yang kau suka? Udang. Kau? Udang kau? Jagung, kongkong. Kalau kau? Katam. Alright. Jadi ngam lah satu set ni kan. Satu keluarga dan semua pun ada masing-masing dia punya supporting. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih sebab datang ke kedai brunch yang kedua kami. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye sana. Bye. Ada kawan lama ni kan, kawan lama yang datang support di Chiffonette Semarak. Jadi dia pun selesai sudah makan. Jadi macam mana bro, boleh tak bagi feedback sikit tentang makanan ni? Perkenalkan diri dulu. Okay, selamat malam. Saya Iwan daripada orang Tawau juga, yeah. Penyokong MU lah. Pertama MU, okay. Penyokong MU, yeah. MU, okay. Jadi kalau ikut daripada environment yang tempat baru nih lah bagi saya. Ya. Satu environment yang dia tidak crowded lah.
Tidak crowded. Dia soft, kita santai kan. Santai. Santai. Kemudian bagi aku yang first makan dia sedap. Wow, dia terbaik. Dia punya makanan memang sedap lah. Isu wow. Itulah walaupun kami daripada selalu kami makan di Kabota. Kabota? Iya. Hari ini pun memang kami bawa orang-orang Semenanjung lah, kita bawa orang Semenanjung. Wow, orang makan. Semenanjung. Nanti kita tanya orang Semenanjung ya. Boleh, boleh. Jadi apa kau rasa environment di sini nih? Apa beza di sini dengan di Kabota? Boleh tak? Boleh tak? Kalau, cerita sikit. Okay, kalau environment di sini, sini dengan sana, dia suasana nampak macam sana dia lebih kepada football lah. Dia lebih kepada macam football lah. Sebab dia nampak padang. Sini dia lebih kepada yang macam santai-santai juga lah, santai-santai sikit lah. Dia tak macam yang itu santai-santai punya feel lah. Santai-santai punya feel lah. Wow, ya. Okay. Okay lah, bagi saya okay. Dia nampak cantik. Okay, saya Asrizam. Saya dari Tawau juga. Ya. Okay, untuk Chiffonet nih, cawangan baru di Semara. Ya. Okay, dia punya sini, dia punya feel suasana lah, suasana yang bagi peminat-peminat bola macam saya kan. Kita boleh tengok bola sini sambil makan. Especially sell out lah. Kita boleh tengok bola sambil makan sell out. Lepas tu dia punya harga pun sangat berpatutan. Wow, terbaik, luar biasa. Okay. Itu sajalah. Wow, thank you. Okay. Jadi kita dengar ada abang nih, bolehkah interview sikit abang? Boleh. Abang daripada Kuala Lumpur. Jadi saya rasa first time kan? First time datang ke Tawau atau first time datang ke Chiffonet? First time makan sini. Okay. Terima kasih dengan Ziyuan. Okay, so first time abang datang ke Chiffonet. Jadi apa perasaan abang bila masa sampai di tempat ni? Cuba. Tempat ni nampak happening kan? Okay. Jadi, kalau memang konsep bola kan? Iya, betul bang. Ni kalau every weekend ni saya rasa memang penuh lah. Meletup lah. Kalau EPL start. EPL, ya. Especially MU kan. Ya, betul. Tempat happening lah, best. Okay, thank you bang. Jadi, macam mana pula dengan masakan kali ni? Masakan dia sedap. Chili crab dia. Okay. Singapore chili crab. Okay. The best. Butter basah. Butter basah, telur masin. Telur masin. Ya, telur masin. Telur masin sedap. Ya. Yang lain memang sedap lah. Wow, terima kasih. You tak rugi bayar dengan harga. Asal last question bang. Okay, apa beza masakan yang abang makan di sini kalau berbanding dengan maybe di KL abang makan di tempat restoran kan, seafood. Ada tak apa perbezaan? Kami pun ingin tahu juga kan. Sebab tukang masak kami mau tahu juga. Kalau ada kekurangan kami boleh buat perubahan gitu. Rasa dia punya sedap lebih kurang. Tapi the best is dekat Tawau ni dia punya seafood murah. Itu dia guys. Kita menang lagi. Okay, so pastikan guys yang berada di luar sini, luar sana yang tengah nonton video ni, pastikan kamu mau makan seafood, pastikan datang ke Chiffonet. Chiffonet Tawau. Okay, so itu siap, terima kasih. Okay. Chiffonet. Terima kasih. Aku ada mau sedikit apa orang bilang meluah lah. Meluah. Sakit tu aku punya hati hari-hari kena tiau. Benda sudah ngam tu kan, tapi bos itu tidak ngam lah. Itu kena Ali. Saya sudah penat setting cantik-cantik tau. Tapi dia saya tak tahu lah. Saya tak tahu mau cakap apa sama dia. Begitulah. Susah mau paham tu orang. Kalau dia ada di sini saya anu dia. Saya buat dia pergi kepala dia. Saya buat pergi kepala. It was at this moment that he knew. He fucked up. Cut. Sorry bos, cut. Chiffonet.